lebih trust kepada Senyum Rehat. Sebab Senyum Rehat ni dia very well structured company. Nak dissolve dia pun tak, bukan senang. Berbanding dengan sole proprietorship yang syarikat kamu ni dan juga partnership, dia boleh overnight kita boleh tutup business. Itu sebab syarikat-syarikat ni biasanya dari segi bank, bank very difficult to grant any loans to sole proprietorship and partnership company unless dia ada proven track record. Proven track record ni maksudnya dia punya, dia dah lama dah dalam niaga, and then dia punya account very, orang kata performance dia baik and everything, barulah bank akan bagi loan. Tapi for Senyum Rehat, bank lebih trust pada Senyum Rehat. Public ni maksudnya dia public listed. Dia punya ahli dia, share dia terbuka kepada, dia akan buka kepada orang orang awam. Right. Tapi kita tak pergi sampai situ. Tidak tu. Okay. Suara saya tak jelas. Pecah-pecah. Ha? Suara saya pecah-pecah. Tak jelas tu. Tak jelas. Lani jelas ke tidak? Jelas. Okay. Alhamdulillah. Okay. So yang kamu kena tahu, syarikat kamu ni jenis apa? Siapa boleh jawab? Sole proprietorship. Maksud dia apa? Syarikat tunggal. So sole proprietorship ni, let's say kalau kamu mati, maka syarikat pun mati. So kamu dan saka sekali. Kalau syarikat Senyum Rehat, dia lain entiti, you know. Owner dengan syarikat lain entiti. Itu sebab syarikat Senyum Rehat, kalau kamu mati, saka hidup. Saka berkeliaran. That is why syarikat Senyum Rehat, kalau owner dia meninggal dunia, syarikat tu diteruskan. Masih lagi diteruskan. Tapi kalau syarikat tunggal ni, kalau kamu meninggal dunia, maka syarikat pun meninggal dunia. Because prinsip dia, kamu bersatu dengan syarikat. You are company, company is you. Right. Clear tak? Clear, sir. Okay, nah. Right. Sekarang ni kita masuk, ada tiga benda di sini. Ataupun ada three expenditure. Ataupun kita panggil ada three budgets. Right. Dia ada marketing expenditure. Ataupun marketing budget. Dia ada administrative expenditure dan dia operation expenditure, right? Untuk menjadikan satu financial plan, dia kena ada tiga budget ini. Barulah dia jadi financial plan, right? Sebab ketiga-tiga ini adalah kita punya expenses. Nah, nanti saya tunjuk macam mana pula duit masuk. Sekarang ni kita tengok apa dia expenses. And our expenses ni, dia ada kita panggil, startup capital, dan dia juga ada kita, dia ada juga yang capital dia panggil working capital. Dia ada yang berbentuk beli sekali saja, kita gunakan more than 5 years, right? Apa aset yang kita beli? There are two types of asset. Satu dia panggil fixed asset, satu dia panggil current asset. Kalau fixed asset, maksudnya more than 1 year. Selalunya macam kita beli kereta, kita beli rumah, kita beli tanah, jaranglah kita jual dalam masa below than 1 year. Kalau kita jual pun, dia maksudnya kita ni tak berapa nak cerdik lah sebenarnya. Ataupun kita dalam masalah lah. Selalunya when we buy is more than 1 year. Jarang kita tengok orang beli kereta tiap-tiap bulan. Ada tak? Tak ada lah. Tak wujud orang macam tu. Rugi ya. Dia rugi dari segi financial expenses. Right. So bila kita beli rumah more than 1 year, kita beli building more than 1 year, in fact kadang-kadang sampai more than 5 years, itu kita panggil dia fixed asset. So kita beli aset tu dengan niat kita nak simpan lebih daripada setahun. Right, kalau kamu tengok yang kedua, yang fixed asset ni, sini. Yang ni nampak tak working capital? Nampak ke tak? Nampak. Working capital ni kita panggil dia adalah modal kerja. Modal kerja ni, tak ada duit ni, tak boleh buat kerja. Alright, dia punya prinsip dia, dia mesti, dia adalah expenses kita setiap bulan. Ya, macam ni, bayar gaji,
promotion ni dalam marketing lah. Kalau dalam admin ni bayar gaji, utilities bill, internet, kalau ada rental, semuanya berbentuk setiap bulan. Tak ada orang bayar gaji setiap tahun, dia tak? Lari orang kan, kerja setahun baru dapat gaji. Kamu mesti ingat kamu pun lari ya, bukan kamu lari, saya pun lari. Right? So, dia berbentuk working capital. Termasuklah dalam operation ni, the raw materials. Kita beli raw materials setiap bulan. Ha, ya. Right, di bawah sini kamu tengok, dia adalah berbentuk sekali, kadang-kadang sepanjang perniagaan ataupun sekali setahun. Contohnya, business registrations and licenses sekali sepanjang perniagaan. Tetapi, insurance and RockTech, insurance RockTech adalah berbentuk sekali setahun. So, kalau kamu tengok dalam figure yang dalam tiga komponen ni, yang ini kamu type, dia kira satu. Yang di working capital, kamu type, dia akan kira kali 12. So, the best about this spreadsheet, kamu tak perlu kira gaji untuk setahun. Kalau gaji dia 3,000, kamu just letak sini 3,000, enter. Bermaksudnya, automatically nanti dalam dalam expenses ataupun dalam profit and loss account, dia akan jadi 3,000 kali 12. Clear tak? Clear, sir. Clear, clear. Line clear. Right, line clear, alhamdulillah. Right? So, basically, clear, there sir. Are three main costs. Nah? Ada tiga expenditure. Yang tiga expenditure ni, dia akan jadi three budgets. Nah? So, dia ada marketing, administrative and operations. Right? Okay, bawah ni, dia panggil projected sales ataupun purchases. Purchases di sini, sales projection di sini. Sales projections ni, kalau yang saya buat hari tu dalam marketing plan, kita panggil dia sales forecast. Sales forecast, right? So, kita akan letak figure di sini. Yang dash, dash, dash ni bukan dash. Bila kita letak figure tu, katalah 100,000. Bila kita enter, automatically dia kira untuk setahun. Okay? Clear tak? Clear, sir. Clear, nah? Okay, bagi sales projections, kamu tak boleh type di sini. Dekat mana nak type? Kamu pergi dekat operations, nampak ada raw materials. Okay, katalah dia punya raw material setahun adalah RM30,000, sebulan RM30,000. Bila kamu enter, dia akan automatically ada di sini. Nampak tak? Nampak, sir. Nampak, nah? Alright. Nampak. Ya, alhamdulillah, nah. Alright. Okay. Sekarang ni kita try masukkan figure. Kita try masukkan figure sama-sama, nah. Alright. This is dalam marketing expenditure. Nah, dalam marketing expenditure ni, okay. For a new business, a new startup business, kalau boleh jangan banyak membeli. Boleh sewa, sewa. Nah, boleh lease, lease. Kita kurangkan beli. Because when we buy, number one, kita tak tahu business kita boleh last sampai bila. Alright? Tetapi when our company grow, baru kita start buying asset. So, janganlah tahun pertama belum start niaga, duit pun tak masuk lagi, kita start membeli. Sibuk beli tanah, sibuk beli building, sibuk beli-beli-beli. Nah? Orang kata hangat-hangat teh ayam. Tahu dah hangat-hangat teh ayam? Tahu je. Ha, kan, teh ayam ni kalau dia, pasal apa dia kata hangat-hangat teh ayam? Ha, Salman, pasal apa? Sebab dia beri mula-mula je, saya. Ah, pandai. Dia mesti ada ayam. Panas masa keluar je, saya. Masa keluar je panas. Ha, ini mesti kena tengok ayam. Ha. So, tengok ayam tu, saya. Bila ayam tu melepas, dia panas mula-mula, betul tak? Tetapi, tak lama pada tu apa jadi? Sejuk. Ha, bukan sejuk, dia jadi macam kapok tau, macam kalau kita petang dia berkecai. Ha, itu hangat-hangat teh ayam. Saya nampak macam Aino tidur ke apa? Aino tidur ah? Saya ke, sir? Aino. Aino. Oh, dia mata dia terbuka.
Oh, freeze. Ya, saya dalam tengok dia tengok dia freeze. Bila dia freeze dia. Ha, ah, yalah. Okey, ya. Okey, nah. Faham dah hangat-hangat ti ayam? Faham, sir. Okey, kita tak mau meniaga hangat-hangat ti ayam lah. Mula-mula semangat, beli macam-macam, beli itu, beli ini. At the end, oh, tak jadilah meniaga. What happened to the asset? Kalau kita nak resell the asset, is memang merugikan. Memang merugikan. Right? So, jangan beli dulu. Apa boleh kita sewa? Sewa. Right. First, signboard. Signboard janganlah sewa pula. Peliklah kedai signboard sewa kan. Signboard tak pernah sewa. So, kedai kita ataupun kita punya, sorry, kita punya kilang kena ada signboard. Signboard very important. Dia macam satu marketing. Marketing. Benda marketing. Maknanya macam satu promotion. Bila kita tengok signboard, tujuannya kita nak bagi orang kenal kita. Right. Berapa agak-agak signboard kita nak beli? How much the cost of signboard? $1,000. Berapa agak-agak? Banner tu kira signboard ke? $2,000. Ha? Banner? Takkanlah kilang kita pakai banner je, malu lah. Simak kau. Buatlah signboard elok sikit kan. Sebab dia signboard ni, dia represent company ya juga kan. Kalau dia tengok, kalau dia tengok pakai banner, maksudnya company ni taraf banner je lah kan. Hari ni ada, esok tak ada. Macam Chip More dia kata kan. So, kalau yang ada kala-kala tu, macam mana? Kalau yang ada kala-kala lampu-lampu lilak tu. Boleh lah kan. Tapi tak mesti dah lampu lilak lah. Tapi kalau kita nak bagi orang nampak malam-malam, kita buatlah ada lampu sikit kan. Yang tu right. Semangat sikit lah. Confidence orang bila melihat. Kalau kamu melihat satu kedai yang pakai banner dengan satu kedai yang very well punya, well structured punya apa, signboard, mana satu yang kamu yakin? Kan? Signboard. Well structured tu, betul tak kan? Itu sebab kalau kamu pergi kedai, kalau setengah tu lah saya tengok lah kan. Macam skim cepat kaya tak? Ataupun goris dan menang. Have you heard about goris dan menang? Pernah, sir. Pernah. Bila goris dan menang tu, kamu tengok ada office dia dekat mana? Selalunya office dia tersembunyi, dan selalu lagi kalau ada bangunan apa nama rumah kedai tiga tingkat, dia mesti ambil yang tingkat ketiga. Nasib baik yang bumbung dia tak duduk. Silap bilang bumbung pun dia duduk. Maksudnya dia akan ambil tempat yang paling murah dan tersuruh. Itu menunjukkan orang, kalau kamu sebagai orang yang berfikiran waras, kamu tengok bisnes macam ni. Bisnes macam ni tak boleh trust. Kita tak boleh trust. Bisnes ni dia mesti orang boleh visual dia. Itu sebab orang berebut-rebut nak duduk di mana? Di tingkat yang lower ground. Lagi satu, orang berebut-rebut nak duduk dekat corner lot kan. Itu sebab restoran-restoran banyak nak ambil corner lot kan? Sebab dia visible. Dan orang lebih trust. Kalau tingkat tiga nampak sangat macam company ni ada hari ni, besok tak ada. Tak percaya dalam hidup kamu nanti bila kamu akan berurusan dengan company-company yang menipu orang ni, percayalah cakap saya. Dia kalau bangunan tu 4 tingkat, dia duduk tingkat 4. Kalau bangunan tu 5 tingkat, dia duduk tingkat 5. Dan juga selalunya kena naik tangga gelap tu. Believe me. So, as same as when you interview for a job, kalau kamu tengok company kamu macam tu, nak pergi interview pun dekat belakang lorong, naik tangga gelap, jangan pergi. Nampak sangat company ni company scam. Right? Apa dia company yang scam ni saya nak cerita. Last kali kamu jadi keldai dadah. Banyak orang kena. Alright? Okay. Itu saya bagi nasihat sikit lah. Nak mengenali company. Alright? Now, signboard ni kita buat elok sikit. Boleh tak kita letak dia dalam 3,000? Boleh. Okay, letak 3,000, lepas tu kita enter. Boleh tak? Ada tak siapa-siapa yang tak boleh bagi tahu? Kalau tak boleh, maksud dia, something wrong with the software. Dah try dah? Dah. Dah. Siapa yang tak boleh? Siapa yang tak boleh? Boleh. Boleh, sir. Ada yang tak boleh? Boleh, lah? Boleh. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah, lah. Kita punya broadcasting dia dah jadi 74. Oh, ramai dah masuk. Kan? Saya tak dengar suara Mas Turino. Mana Mas Turino? Ada orang?
Saya sah. Mas Turino ada ke tak ada? Ada sah. Oh ada, ada, ada tak apa. Ada. Cuba sengap ke? Faham ke? Faham. Nampak clear lah, nampak clear. Lagi siapa ni? Okey, yang lain semua ada ni. Alright. Yana sir, Yana. Siapa? Ah, Yana, Yana. Yana, mana? Yana, mana Yana? Nur Yana, mana dia Nur Yana? Yana. Nur Yana ada tak? Dia sibuk jual es krim. Mana mana? Tak nampak mana? Oi, tak ada mana ni? Nak kena Yana ni. Oh ada, baru ada. Ada. Apa benda? Bunyi ada, kereta polis dia bunyi. Duduk kat balai ya? Duduk kat balai. Dia tahan ni jual aspirin secara haram saya. Saya tak dengar lah Elena Mohamad Yatim. Tak dengar. Tapi tak apalah, dia ada apa tu kan? Ada kan Salman? Dia ada ke? Ada bunyi kebakaran, sir. Ada bunyi kebakaran, sir. Cuba Salman cek. Salman di rumah dia, man. Okey, kalau ada tak apa. Ada ada Yana, tak apa tak apa dah. Ni, ada kan tadi. Okey dah dah, boleh berhenti dah, boleh berhenti. Okey okey okey. Oh, tak tak berhenti lagi. Okey okey okey. Yana tutup mic Yana. Okey okey Yana, okey. Dah clear dah Yana ada, Mas Turina ada, okey. Right. Sekarang ni nampak tak yang kedua ni vehicle lori? Right? Selalu student bagi tahu sir, kami nak beli lori. Saya tanya nak beli lori buat apa? Kenapa lori diletakkan di marketing, tak diletakkan dekat admin atau operation? Siapa boleh jawab? Sebab ada lori guna untuk hantar barang. Poster buat banner kita. Seorang benda lori pun nak jalan. Lori letak di marketing, tak letak di operation. Ha. Apa kegunaan lori? Maybe tak label saja. Macam kereta Proton pun semua tak label Proton. Delivery services. Tak orang tahu tu kedai kita ke? Kedai kereta apa? Untuk delivery services. Tu kereta bukan kedai. Pakai lori ni untuk tujuan apa? Untuk delivery services. Angkut barang saja. Angkut barang. Angkut barang. Lori ni? Barang? Ah, hantar barang. Ha. So maksud dia, delivery barang ni kerja siapa? Operation ke marketing? Marketing. Marketing. So operation ni barang nak sampai kat kilang macam mana? Pakai lift lah. Dia pakai lift pula tu daripada nun tu, daripada kilang sana nak pergi ke kat kilang kamu, takkan pakai lift mengarut. So macam mana nak sampai barang the raw materials nak sampai dekat kamu punya kilang pak? Sewa lori. Transportation. Bawa barang. Bila kamu beli barang daripada company tu, company itulah sediakan transport. Dah, company itulah bagi transport. Sama lah juga bila kamu nak hantar barang kepada kamu punya pelanggan, kita gunakan lori kita untuk hantar barang, tak? Kalau kita beli raw material, orang yang menjual raw material hantar barang kat kita. That is why di operation ni tak ada lori. Faham ke tidak? Faham. Right lah. Untuk orang tanya kamu, kenapa lori ada di marketing, tak ada di admin, tak ada di operation? Sebab bahagian marketing ni, dia akan deliver the product to the customer. Right. Nak beli tak lori ni? Saya nak tanya. Should we buy? Yes. Tak payah. Kena. Sewa. Kena. Kena beli. Okay, kalau kita beli, macam saya kata lah, saya pergi hangat-hangat tiap ayam. So, sewa. Tak payah beli, sir. Okay, sewa. Tak payah. Sewa. Kita barang kita pakai pos je, sir. Oh. Bukan semua barang pakai pos. Kena barang besar-besar tu nak pakai pos apa. Ada yang buat furniture lah. Ada yang buat apa. Pakai pos juga lah. Kalau hantar satu dua, tak apa. Kalau hantar banyak-banyak. Kamu nampak tak lori selalu jalan dekat highway tu? Dia bawa barang siapa? Company dia. Company. Okay, saya nak bagi tahu nah. Kalau kamu nampak lori tu, ni sebab pengalaman saya kerja JBJ lah nah. Kalau kamu nampak lori, dia ada tulis lori tu, tanda kat badan dia A.
Satu lagi lori tanda dia C. Okey. Kalau A tu maksud dia, dia adalah lori sewa dan upah. Apa dia lori sewa dan upah? Dia adalah transport company, transportation company yang mengambil upah untuk hantar barang. Sekiranya company kamu ataupun company lain-lain, dia tak cukup lori untuk ataupun tak ada kenderaan untuk hantar barang pada customer, dia engage lah dengan siapa? Dengan transport company. So, tak perlu beli lori. Okay, pergi kat lori tu, delete dia. Boleh tak? Pergi kat lori ni, kita delete dia. Semua buat macam tu, boleh tak? Faham tak? Faham. Tapi barang mesti dihantar, betul tak? Betul ke? Okay, betul. Kalau barang nak dihantar, kita kena sewa lori. Sewa lori ni, dia panggil sini, tulis type situ, transportation. Apa dia? Rent. Charge. Charger. Betul tak? Okay. Sekarang ni, berapa transportation charges kita? So, kita tak tahu kan berapa kan? Dia bergantung ke berapa kita produce untuk sebulan dan berapa yang kita kena hantar pada pelanggan. Right. So, nanti sales projections ni, okay, sepatutnya kamu nak kena tanyalah transport company kan. Saya ada barang macam-macam ni, kalau saya hantar banyak ni, berapa dia punya charge dia. Right. Kamu rasa-rasa kamu boleh tak telefon transport company tanya? Agak-agak kamu lah, boleh tak? Hai, tak orang jawab. Boleh kot, sir. Nanti Aina pun telefon lah. Okey, saya ada barang besar ni, saya nak hantar. Sebulan saya nak hantar berapa. Okey, berapa kena bayar kan? Lepas tu dia pun bagitahu lah. Okey, charge dia satu barang tu RM1. Kalau ada RM1,000 maknanya banyak-banyak ni. Satu lori banyak ni, dia bagitahu. Dia pula tanya Aina lagi sekali, bila mau hantar? Lepas tu Aina jawab apa? Saya bukan hantar, saya belajar saja. Agak-agak tokel lori tu dia marah ke dia senyum? Marah. Dia akan kata kamu, you buang masa saya tau kan? Saya sudah kira sama you, and then you last-last kali you kata you mau belajar kan? So, kamu jangan buat di telefon transportation company. Tak perlu. Sekarang ni kita buat pakai agak-agak saja. Okey, agak-agak pun kita kena cari. Tak boleh agak-agak macam tu. Mana? Okey. Kita kena buat assumptions. Kita akan katakan transport charges adalah 2 or 3% daripada sales projections. Nampak? Kita anggapkan kalau kita punya sales 100,000 sebulan, maka 2% adalah transportation charges. Faham ke tak? Faham, sir. Siapa yang tak faham tanya? Saya. Siapa dia? Saya tu siapa? Atira. Atira, yang tak faham yang mana Atira? Yang sales tu, sir, 20% tu. Oh, bukan 30%. 2%. Ha? 2%. Okay, nah. Sekarang ni, macam mana kamu nak dapat sales projections di sini? Daripada... Nampak ada sales projection? Yeah. Nak ambil daripada mana? Ingat tak hari tu? Market. Ha. Masa kita buat marketing hari tu, Sales forecast. Kan ada sales forecast kan? Aha. Okay, kita ambil figure daripada sales forecast. Ada tak hari tu lagi sales forecast hari tu? Ada. Berapa? 27,000 Okay, type sini. Kita andaian sajalah. Kita type 27,000 and then kita enter. Dapat tak sampai setahun? Dapat. Alright. So, kalau 27,000, katakanlah 5% ataupun 3%. Kita nak ambil 5 ke 3? 5 lah, kita ambil 5. Okay. 5% daripada 27,000 berapa? Orang matematik ni cepat sikit kira. Berapa?
Hei, lambat ke? 1,300. Berapa? 13,500. Weh, banyaknya. Takkan 5%? 1,350. 1,350. 1,350? Haa, biasa. Okey, kita letak situ 1,350. Nampak tak kat situ? Macam mana kita nak tahu? Okey, letak kat sini transportation charger tu, transportation charger. Kita letak situ 5%. 5% of what? 5% of sales forecast. Okey, tapi nanti dalam final punya template jangan lebih letak 5% ni. Ni saya tunjuk macam nota aje nah. Faham tak? Faham. Ah, yang ni saya nak tunjuk takut kamu lupa nanti kan. Nanti bila kamu dah buat ni, kamu buanglah nah. Ni kamu buang yang ni. Ah, jadikan macam ni. Nampak ke tak? Nampak sir, terima kasih. Okay. Nampak dan faham. Macam mana dekat 1,350 Atira? Saya nak tanya Atira tadi. Yes, Atira sir. Kena dapat 1,350? Aha. Ha, macam mana dapat ni, figure ni? Saya fokus darab dengan 5%. Ya. Yeah. Itu bukan semestinya 5% tau. Kalau kamu rasakan, saya banyak dapat. Saya rasa banyak sangat lah. Saya rasa mungkin 2%. Cubalah ni kita buat 2%. 27,000 kali 2% pula. Eh, betul orang matematik tak payah pakai kalkulator. 500. 500. Kita ambil ni lah. Cantik sikit. Sebab nanti mula-mula kan, mula-mula kita memang nak letak figure besar-besar kan. Bila kita rugi nanti kan, kita try nak kurangkan lagi kos. You know? Nombor satu, kita kurangkan gaji kita kan. Dulu gaji general manager, kita punya gaji dulu RM5,000 kan. Lepas tu kita sanggup ambil RM2,000. Lepas tu bila rugi lagi, kita tak ada gaji. Kan? Nah, jangan sampai tak ada gaji, ya nak? Kita nak ambil kerja macam mana? Okay, dah tahu dah 540 ni dapat daripada mana? Dapat daripada 27,000. Okay, sekarang ni kita tengok salaries, EPF and so-so ni. Right? Kalau saya... Okay, sambil tu saya buka pula satu lagi lah. Tidak, nanti kamu tak faham. Okay, kalau kamu ada teknologi blueprint ni, ada tak? Nampak ke tidak ni? Gelap, sir. Gelap, ya. Gelap, sir. Gelap. Dia tak boleh tunjuk dua-dua lah. Okay, saya stop sharing dulu. Okay, nampak? Nampak? Clear. Ada kan written report teknologi blueprint ni kan? Kamu scroll kat bawah ni, macam mana nak tahu gaji? Nampak dah management team ni, saya tunjuk hari tu masa saya buat IG live tu. Di management team ni dia ada, nampak dah sini, management compensation ownership ni. Maksud dia, di sini ada tiga table gaji. Satu table untuk admin, satu table untuk marketing, satu table lagi untuk productions. Okay. Figure yang kita nak bawa masuk di sana adalah figure yang kita dah kira kita punya salesman kita. Kita akan ambil total di sini. Contohlah kan. Contoh katakanlah di sini 1,500. Sorry lah, 2,000 lah. 2,000. Gaji berapa? Salesman katanya gaji berapa? Saya nak tanya. 1,000. Okey ke gaji 1,000? Agak-agak dia nak kerja dengan kamu ke dia lari nanti? Dia lari. Lari. Okey. Saya nak tanya lagi. Kalau salesman gaji, kamu bagi gaji dia RM3,000. Nah. Agak-agak dia nak produk kamu. Okey, salesman ni. Macam banyak salah. Dia macam satu dilema lah. Bagi gaji dia sikit, dia lari.
bagi gaji dia banyak, dia tak jual produk kamu. Hmm. Betul tak? Betul. Dia makan gaji banyak kan? Dia buat benda lain pula kan? Dia kan salesman, dia gunakan kamu punya kenderaan, dia gunakan masa kamu, dia gunakan semua expenses yang kamu bagi kat dia, and then dia pergi jual produk lain. Sebab apa? Gaji yang kamu bagi tu dah cukup banyak. Kamu bagi dia RM3,000 kan? So dia tak ada orang kata apa, apa nama ni? Motivation. Dia tak ada motivation, betul. Dia tak ada motivation untuk jual produk kamu. Sebab dia tak terasa beban. Kerana kamu dah bagi gaji dia banyak, RM3,000. So salesman ni, kamu kena bagi dia basic salary plus apa? Macam mana? Elang. Commission. Apa dia? Commission. So dia jual banyak, dapat bah? Banyak. So gaji kita bagi seorang ni, kita bagi gaji dia RM1,500. Kita ada dua salesman. Yang ni bergantung jugalah kan. Kalau kamu kata nak jual satu juta, bayangkan kamu nak produk kamu nak berada di satu Malaysia, dua salesman cukup dah. Banyak. Ha, kalau dua salesman, dia keluar raya puasa, dia akan balik raya puasa tahun depan, barulah dia balik rumah. Betul tak? Dia kena usaha untuk dapat duit banyak. Yalah, tetapi kalau dua orang saja untuk cover satu Malaysia sampai Sabah, Sarawak, agaknya dia boleh balik rumah tak? Tak balik. So kena ada banyak kemahiran lah kan, right? So ingatlah, ada banyak, kalau kawasan tu lebih luas, lebih banyak. Contoh, kita ambil kita nak jual di Northern Region saja, kita nak jual di Perlis, kita nak menjual di Kedah dan menjual di Penang. Agak-agak kalau kita ada tiga orang salesman cukup tak? Tak cukup. Kalau Perlis? Jangan. Tak, tak. Kalau satu orang salesman cover satu negeri, okey tak? Okey. Agak-agak kamu. Okey lah kan? Cukup lah kan? Okey. Katalah kita nak cover Kedah dan Perlis saja, kita ada dua salesman, kita bagi gaji dia basic salary RM1,500, total berapa? RM3,000. Okey, RM3,000 ni lah yang kita akan masuk ke mana? RM3,000 ni nak masuk ke mana? Kita masukkan dalam marketing yang salaries tadi tu. Salaries. Patah balik. Hai, mana pergi? Saya nak patah balik ke sini lah. Ya. Patah balik ke sini. Nampak dah? Berapa tadi? Salaries untuk marketing tadi dua orang? RM3,000. Letak RM3,000 di sini. RM3,000. Nampak dah? Nampak. Bila kita bagi dia basic salary, kita kena bagi dia commission, betul tak? So kita letak sini commission. Oh, dekat situ. Tak, dia commission kat sini. Okay, kamu kena ingat lah, dalam working capital ni berbentuk macam mana, dia punya prinsip setiap tahun ke setiap bulan? Bulan. Setiap bulan lah. So commission bayar setiap bulan. Commission ni, macam mana kita nak bagi commission kat dia? Dia juga datang daripada sales. Ya, dia datang daripada sales. Lagi banyak sales, lagi banyak dia dapat commission. So kita kena buat satu provision. Macam tadi kita buat transportation charges, berapa persen tadi? 2%. Sekarang ni kita buat untuk commission ni, kita buat juga satu provision. Kita letak itu 3% daripada 27,000. Dapat berapa? Kira cepat. 27,000. 810. Okay. 810. Clear tak clear? Clear sir. Okay. Takkanlah kita tak bagi dia apa-apa allowance kan? Dia keluar pergi sana, keluar pergi sini. Kesana, kita kata sini. Kita kata sini commission tadi plus lah. Mana plus? Plus
allowances lah, ha? Boleh? Masuk, masuk allowances lah, ha? Kalau kamu nak tambah lagi jadi Sir, commission. Ya. Sir, commission tadi kita nak letak berapa persen? Dah, sebenarnya berapa persen yang kita nak letak ni atas kamu sebab kamu adalah owner of the company. Kalau kamu katakan 3%, 3%. Kamu rasakan 2%, 2%. Tapi sini saya buat contoh saja berapa persen tadi? 3%. Ha? Boleh? Okay, okay. Kamu kata nak buat 5 lah. Ha? Alright. Tapi janganlah buat sampai kedekut sangat kan? 0.001%. Sekian tak ada. Lain kali dapat 5 kupang kan? Aino jangan kedekut sangat lah. Boleh? Aino apa siapa? Aino duduk sengap lagi. Aino freeze. Banyakkan freeze. Yang saya tengok line Aino je yang elok. Kamu pakai line apa? Hujan. Hujan lagi? Okay, 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 okay. Okay, clear tak so far? Clear. Alright. Okay. Sekarang ni, apa ada lagi di working capital? Okay, tak ada dah. Kita pergi pada other expenditure. Right. Other expenditure ni kita letaklah situ RM1,000. Right. Apa tujuan kita letak RM1,000 ni? Kita nak launch the company kita ni, buatlah kenuri sikit. Betul tak? Buatlah sedikit kenuri, panggillah orang masjid baca doa ke apa ke. Solat hajat. Solat hajat ke. Right? Kita peruntukkan RM1,000 lah. Nah. Ada setengah tu dia, dia tengok company dia tak beruntung, dia peruntukkan 200 ya. Rupanya dia panggil tu imam seorang, lepas tu dia panggil orang masjid dua orang. Lepas tu dia jamu nasi lemak ya. Tu imam tu PKP se PKP. Lah dan ni PKP dah ni, ni dah boleh dah mai dah, tu imam boleh mai lah. And then tu imam pun mai, baca doa pun seminit ya. Nah. Tengok tu tu imam tengok si lemak kan. Jamulah elok-elok sikit nah. Dia tak RM1,000 situ. Boleh tak RM1,000? Kan mahal sangat. Cukup. Boleh? Alright, yeah. Ha? Okay, tak ada deposit, insurance tak ada, okay, Rocktap pun tak ada sebab kita tak ada beli apa-apa. Next, we move to admin. Ha, sekarang kita pergi pada admin. Okay, nak beli tak land and building? Tak nak. Tak payah. Tak payah. Sewa. With land. So, kita say? Sewa. Sewa. Right, dekat bawah situ, rental. Kenapa tag di di sini rental? Sebab bayar bulan-bulan. Pandai. Sebab bayar bulan-bulan. Sebab working capital ni dia setiap bulan. Bulan. Ha? Ha, so berapa? Berapa rental? RM500. Kalau nak RM500 ke? RM500? RM1,200. RM800. RM800. Yeah. Okay, dia bergantung kepada location. Bergantung kepada location. Semua orang ada projek masing-masing, ada location masing-masing. Paling murah kan, kamu buat, kamu punya production kamu di Kaki Gunung Jerai. Di situ murah. Ya? Sewa 100 sebulan. Duduk dalam hutan. Ya? Mula-mula hari pertama ada 20 orang pekerja. Tiga orang kena patut ulang, dua orang kena ligang rimau. Ha? Esok tinggal 15 orang. 15 orang besok tu pula, dua orang kena ligang dengan lembu. Ha? 10 orang. Hari ketiga, yang tinggal balance 12 orang takut nak pergi renja. You know? Sorok bunian. So, penting tak location ni? Penting. Ha, penting. Itu sebab orang jarang buat apa. Kilang, tempat kilang dia tak strategik. Nah? Okay, macam mana nak dapat yang paling bagus? Eh? Kamu sewa dekat industrial zone ataupun industrial park. Yang ni lebih baik. Tahu industrial park kan? Di Perlis ada, di mana-mana pun ada. Nah? Okay, sambil tu saya baru nak baca. Oh, ni ada banyak ni. Oh, okay, tak ada. Right. Okay, faham dah? Nak sewa industrial park nah. Betul tak? Kawasan perindustrian. Selalunya kawasan perindustrian ni sewa dia tak mahal. Tak mahal.
Okey, kita letaklah situ seri 1000. Boleh tak 1000? Boleh saya. Boleh. Ha? Kalau yang 500 tu boleh lah tapi tak ada bumbung. Susahlah sikit kan. Nak yang 300 tak ada pintu, bumbung tak ada, pintu pun tak ada. Right. Kalau ada rental, ada tak deposit? Ada saya. Ada. Yeah. Ada. Rumah, nak masuk rumah berapa? 2 plus 1 kan? 3 plus 1. 3 ke 2? 3 plus 1 tu nice cafe. 3 2 plus 1. Okay, kalau 2 plus 1 kita tambah lagi sini 2,000, betul tak? Haa ni 2,000 deposit. Betul. Okay, tetapi dia sini ada utilities kan? Haa ni utilities. Utilities ni apa dia? Elektrik, air, apa semua tu kan? Agak-agak berapa sebulan? For your company? 1,500. 1,000. Tahu tak? Rumah saya bulan ni saja tau. $1,400. Ha. So agak-agak kamu lah takkanlah kilang kamu, you know, pakai mesin, pakai apa last sekali. Bil elektrik berapa? 300. TMB akan main dekat kilang kamu, dia akan check kamu ni curi elektrik ke tak? Okay, so kita letak sini utilities bill RM5,000. Kamu tahu tak UiTM punya utilities bill sebulan berapa? RM25,000. RM11,000. RM100,000. Ya Allah. Wow. Kamu kata ya Allah kan? Kamu bilik tahu tak ada lampu pun. Kamu dengan keluar bilik tak tutup lampu, tak tutup kipas, keluar kelas tak tutup aircon. Ha. Lepas tu mandi kat 10 kali sehari. Yang tanggung. Ha, lepas ni masuk UiTM berjimat cermatlah sikit. Betul tak? Kan? Ha, kalau tak ada orang dalam kelas tu, tutup lampu, tutup aircon, kan? Termasuklah lecturer juga, kan? Jangan keluar bilik tak tutup aircon. Pasang. Yeah, kami tak balik UiTM dah. Ha, tak apalah. Tak masuk dah, sir. Tak masuk dah. Mana, tak masuk tak apalah. Nanti ingatlah. Nanti kamu ada company, kan? Ingatkan pekerja-pekerja kamu. Jimat elektrik, kan? Sebab elektrik. Okay, RM5,000 ni pun murah ni. Ini pun RM5,000 ni punya jimat cermat dah ni. Kalau tak ada orang, tutup habis lampu. Orang datang baru kita buka lampu. Aircon pun sama, kan? Sebagai toke pun pasang kipas je. Bila ada pelanggan baru buka aircon. Punya kedekutnya lah. Kilang buka tingkap je saya, kipas tak buka. Itulah. Berpeluh-peluh. Lepas tu semua orang pakat berpeluh-peluh, kan? So kena pergi kerja bawa tuala satu. Nanti orang tanya, kenapa bawa towel? Sebab dekat office tak ada aircon, pakai kipas saja. Jenuh lap. Kalau nak pakai tisu habis kotak. Okay. Right. Okay, sir. Internet berapa internet? Company internet ni dia tak ada murah lah. Pakai data sendiri je. Itulah. Start kedekut lah, pakai data sendiri lah. Lepas tu setiap lagi tetap pop up lah. Kan? Taklah $250, pakai lah elok sikit. $500 tebu ke apa ke. Kan? Unify. Kan? Tidaklah line tersangkut-sangkut. Right? Mobile. Mobile tak hidup. Oh. Kamu duduk ada dekat 5-6 dekat office tu pakai apa? Kan? Okay. Now, kita tengok salary pula kan. Tadi ada 3 table kan. Betul tak? Tadi kita buat table untuk marketing kan. Kalau kamu tengok dalam guidelines tu ada 3 table kan. Nanti kamu buat pula untuk situ. Kamu kira lah. Okay, dalam sini kamu kira lah gaji kamu. Nah? Dalam admin ni kena kira gaji kamu. Gaji dalam admin dengan kewangan ni ada berapa orang kan. Jangan sampai tak ada orang lah. Jangan sampai bagi tahu saya, sir, saya buat semua. Saya sapu sampah, saya buat account, saya buat itu. Jangan sampai macam tu sekali, ya nah. Mesti ada pekerja. Itulah contoh di sini, termasuk gaji. Gaji kamu apa, Dit? Kamu nak bagi gaji kamu apa, Dit?
1,500 je. 1,500 se. 2,000 se. 2,000. Kita bagi pekerja lebih 2,000 je. 2,000 se. Majikan tak apa. Majikan tak apa. Baik kamu yang jadi. Yang ada diploma 1,500. Kamu jadi guard pun kadang-kadang dapat kat 2,000. Tak buat niaga lah kau dapat 1,500. Nampak. 5,000 se. 5,000. Letaklah 3,000. Tidak nanti nak tak ada. Kan? Tengok-tengok ni tokeh syarikat. Tengok naik basikal dia kerja naik basikal, dia kerja. Rupanya tak ada duit kan? Punya jimat lah. Boleh Ainun? Ainun mana? Hilang dah. Ainun dah hilang. Boleh. Alright. Lagi siapa ada lagi kat sini? Okay. Okay. So sekarang semua dah ada, rental internet dah ada. Okay, kita letaklah untuk miscellaneous. Miscellaneous ni perbelanjaan pelbagai. Kita letaklah nah, dalam 1,000. Kita letak je 1,000 di situ. Nah. Okay, business registration. Kalau kamu nak pergi register company, berapa? RM60 kan? Lebih kuranglah nanti check dengan SSM. Saya letak sini 100. Insurance protect tak ada, ada expenditure tak ada. Nah. Kita letak juga ada expenditure, kita letak sahaja nah, untuk perbelanjaan syarikat. Lepas itu 500. Okay, now ada soalan tak? Ke start? So, salary untuk admin tu, gaji untuk owner ke? Oh, sorry. 3,000 tu untuk kamu kan? Gaji orang-orang lain lagi? Betul tak? Campur punya suami berurut 8,000. Contoh lah. Banyak memang banyak. Takkan kamu kira 8,000 tu untuk satu pekerja ke saya? Semua pekerja. Total. Dia total. Total. Ini adalah total. Bagian admin. Ini adalah total bagian marketing. Table dia ada dekat mana? Dekat guideline. Tengok dah guideline tadi? Tengok saya. Okay dah tengok dah kan? Oh, nak set base tadi, kau beritahu saya tadi. Ini gaji damunya, ini gaji semua. Ya. Ada expenses yang under admin ni, apa yang sir? Pekerja di bawah admin. Dia ada dua, satu. Ada expenditure ni. Oh, yang ini. Ha, ini kadang-kadang kita ada, itulah kadang-kadang ni kita peruntukkan untuk 1,000 ni. Dia dah jadi macam kita punya, dia panggil apa nak, petty cash kita. Kita punya petty cash. So kadang-kadang ada benda-benda yang kita tak boleh nak risikkan dia tau. Kadang-kadang beli benda kecil-kecil sangat. Tak perlulah kita nak risikkan dia. So kita gunakan duit tu. Kadang-kadang nak beli teh ais, nak jamu orang, takkanlah nak pakai ni kan. So kita ada satu peruntukan di sini. 1,000. Ikut kamu lah, kalau kamu nak letak 500 pun boleh. Tapi ini untuk sepanjang tahun tau, 1,000 ni. Oh, faham sah. Sama juga lah yang ni, ada expenditure ni. Sama, kita peruntukkan. Tapi tak letak pun, nak letak rendah lagi pun boleh. Okay, now we go to operation. Kalau tak ada apa, kita pergi pada operation. Asa, saya nak tanya yang salaries tu kan, kan untuk total kita punya pekerja. Gaji pekerja untuk berapa orang? Berapa orang ni bergantung kepada kamu jugalah. Kan? Tak ada bergantung pada company kamu. How big is your company? Kalau kamu rasakan seorang jadi kerani, kerani pentadbiran, seorang lagi jadi kerani kewangan, ada dua orang dah kan? Seorang lagi mungkin kamu ambil jadi apa pula? Jadi guard. Guard tak salah. Guard kita upah lah. Kan? Nak ambil. Marketing. Ataupun, marketing belah sini. Marketing belah sini habis lah. Budak praktikal saya. Tadi ni marketing dah ada dah. Sini yang untuk admin saja. Admin saja. Mungkin kamu, lepas tu ada kerani dua orang macam tu lah. Okay, boleh tak? Okay, sir. Okay, saya lupa nak letak dalam admin ni. Kita punya rental ni kadang-kadang dia kena ada lah office equipment dia lah. Takkan tak ada kerusi, tak ada meja kan?
tak? Yeah. Betul tak? Yeah. Kan? Ha, oh, takkan nak pakai apa? Takkan nak pakai tulis tangan dan semua. So beli komputer. Duduk atas lantai je. Kita berapa? RM5,000 boleh. Ni pun beli second hand ni, RM5,000 ni. Beli kedai second hand. So second hand, tanah second hand. Okay, bila kita sewa, dia punya design office tu bukan macam mana yang kita nak kan. Kadang-kadang tak sesuai. So kita kena buat apa? Agak tak berapa? RM3,000 ni kalau kamu ambil bangla, kamu genyek mata kat dia pun dia tak mau buat. RM10,000 kan. Cakap kamu nak senyum-senyum kat bangla tu, abang bangla, tak tentu kita nak pecah kamu RM3,000. Adik manis. Adik manis dia cah kamu banyak ni. RM10,000. Ya. Kan kita rental kat Wakil Hotel ni, kita rental land and building kan. Yang PSA atas ni land and building tu kena buang ke? Tak payah. Tak payah. Biarkan kosong je. Biar, okay. Jangan usik apa. Jangan buang, jangan buat apa. Biar je. Ada benda yang dia remain. Ada benda yang dia remain. Kalau saya suruh buang, baru boleh buang. Okay. And then, renovation RM10,000. Ini pun kira habis genyek mata dah dengan mak bangla dua orang tu. Tak apalah. Right? And then furniture and fitting. Kena ada kerusi kan. Takkanlah orang datang jabat kamu tiba-tiba duduk atas lantai. You know? Ataupun kerusi pun pakai kerusi usang bawa daripada rumah. Tak cantik lah kan. Kita belilah kerusi, meja. Berapa ribu? RM5,000. Ini pun second hand ni kan. Second hand juga ni. Kalau baru mahal lagi kan. Sofa saja dah RM3,000 kan. Ini pun sofa. Basuh lah, jangan tak basuh pula sofa tu kan. Tidak orang datang, kamu pun tidak basi pada lagi. Okay, now we go to the machines and equipment. Ini setiap orang, setiap company, dia ada dia punya own sets of machines lah. Kamu kena agak-agak lah machine kamu ni, berapa banyak machine nak pakai, berapa banyak nak pakai, berapa nilai dia. Saya cuma letak kat sini sajalah sebagai contoh, saya letak RM10,000. Boleh. Kamu nak letak berapa, kamu letaklah. Nah. Tapi janganlah letak figure yang... Nanti saya kadang-kadang saya akan tanya kat ni. Cuba cerita kat saya, mesin apa kamu beli sebanyak? Ada setengah orang dia tulis itu mesin dia RM50. Saya kata kamu beli apa mesin RM50 kan? Tak logik. Nah. So mestilah logik. Nah. Tapi dalam ENT600 ni, you are very lucky. Saya nak bagi tahu. Nah. Sebab kamu tak perlu kira operation cost. Saya pun tak tahu pasal apa. Tak ada, memang tak ada. Whereas, kalau dalam ENT530 untuk business student, you have to calculate. Harga mesin kena calculate. So, kamu lega lah. Nah. Bagi, ada tak sesuatu yang pernah ambil ENT530 sebelum ni? ENT300, ada tak dalam ni? Siapa yang diploma di UITM tu? Pasal diploma, sir. Pasal diploma di UITM, kamu perasan tak? Kamu kena kira semua operation cost tu, betul tak? Ya. Dalam 600 tu, dalam 600 ni, you nak require to calculate benda-benda tu. Just agak-agak sahaja. Nasib baiklah, nah. Sebab apa? Kita banyak nak fokus kepada kamu punya actually ENT600 ni, kita fokus kepada product idea dengan kita nak tengok whether your idea to solve the problem, itu penting, nah. And then whether your idea is workable. Nak tahu workable tak workable, kita tengok kamu punya prototype. Tapi kamu kira banyak juga nasib baik lagi sebab PKP ni kamu tak payah nak tunjukkan produk kamu kepada juri. Itu boleh kamu untung. Kalau tidak, penat lagi kamu. Ada hikmahnya PKP ni saya kan? Ayalah. Kan? Itu kena selalu baca alam nasyarah. Bahawa kamu tahu kan? Di segala pembukaan tu ada. Dia punya kebaikan. Nah, kan? Okay. Kat mana saya tadi? Alright. So, and equipment kita kena letak pula lagi. Maybe kita ada tools kan, special toolings kan, ni special tools kan. Mission equipment dia datang sekali, tapi tools, tools lain pula kan. Tools, yalah kan, kadang-kadang kamu beli dapur gas lah apa, tetapi pisau-pisau tu tak, dia tak bagi sekali kan.
you have to buy another tool. So kita letak tool sini sebanyak 3,000. Okay, satu lagi yang kamu tak payah kira. Honok lagi kamu nak, tak payah kira. Raw material, terus tak payah kira. Tapi kita nak letak raw material kita berapa? Macam mana kita nak letak raw materials? Kalau ENT 300, you have to calculate. Lebih mudah ke mana? Ha? Siapa cakap ni? 3%. Ikut percentage juga nah. Okay, selalunya kan, basically, kalau kita nak tengok raw materials kita, dia tak boleh, dia not more than 30% of your sales. Kalau dia melebihi 30%, maksudnya kamu kemungkinan akan rugi. Tak dengar pula ke? Dengar ke tak? Dengar. Dengar. Macam mana? Dengar sir. Okay, selalunya dia punya rules of thumb lah, dia punya rules of thumb, cost dia, atau sorry, raw materials, dia tak boleh melebihi 30%. But it depends on the industry lah juga. Ada industri yang lebih, ada industri yang kurang. Tetapi kita make it general, jangan lebih 30%. Kalau dia melebihi 30%. Daripada sales kan, ya? 30% tu daripada sales kan? Daripada sales. Ya, betul, daripada sales. Kalau dia melebihi pada 30% daripada sales, kemungkinan, kemungkinan kamu akan mengalami defisit ataupun kerugian. To be in the safe side, kamu kena kawal cost kamu, the raw material, not more than 30%. Nanti bila kita dah compute semua kita punya financial plan, kita tengok nanti berapa profit kita. Nanti kita akan buat some adjustment. Kalau perlu, kalau tak perlu, tak payahlah. Okay? So, berapa persen? Kalau 30% berapa? Kalau sales kita 27,000, okay, berapa 30% of 27,000? 8,100. Okay, kamu type 8,100 and then kamu enter, automatically dalam sales projection dia akan keluar. Siapa tak dapat? Dapat tak? Dapat. Okay, so next, carriage inward duty kita tak masuk, kita nak masuk yang salaries, EPF, so-so. Sama juga saya kata, mula-mula kita dah kira dah table, marketing, lepas tu kita tadi kira table salaries untuk admin, sekarang kita kira untuk kita punya operation pula. Yang ini bergantunglah kepada berapa ramai operator yang kita nak ambil role. Yang tu kamu kena kira lah, kamu kena agak lah nak ambil berapa orang bekerja, berapa orang bekerja, seorang gaji berapa. Kalau ada 5 orang bekerja, seorang gaji 1,000. 1,500 berapa? 1,500 kali 5 berapa? 7,500 kan. Kita letak situ 7,500. Ada supervisor tak? Kita lantiklah seorang ada supervisor, gaji dia 2,000. So 8,000. 9,000 kan? 9,500. Ya, tu kerja dia. Tapi yang ni kamu boleh buat adjustment lah yang ni. Bergantung kepada berapa orang pekerja. Macam mana nak tahu? Kamu kena tengok table ni. Okay, saya tunjuk pula table ni lah. Okay, table ni. Tadi kita kira tadi yang sini 8,000 kan? Ingat tak sini 8,000? Admin kan? Ya. Yeah. Okay, admin 8,000. Yang dekat sini ni. Kita letak berapa tadi? 9,500. So, kita letaklah sini operator. Contohnya kan, operator. Yang satu lagi, supervisor. Okay, yang ni nombor berapa orang? Ada 2 orang pekerja. Berapa tadi? 5 pekerja kan? Supervisor, seorang. Okay, monthly salary tadi 1,500. Yang ni gaji berapa?
2000. So yang ni 2000. Yang atas tu berapa? 7000 eh? 7500. Okey tak? Boleh tak kira? Boleh. Faham je. Nampak? Nampak? Clear tak? Clear je. Okey, kamu kena buat yang ni juga. Yang ni juga ni. Kamu kenalah buat di sini pula. Tapi untuk yang sini mungkinlah dia panggil salesman lah pula kan? Nampak? Yang ni, ini marketing kan? Yang sini, kamu lah. Kamu sebagai bos, kamu panggil apa? CEO ke apa letak lah. CEO. So yang bawah ni, kelak kan? Kan? Gaji, jadi RM8,000. Faham tak table ni? Faham je. Faham, kita patah balik ke situ. Okey. Okey, kita balik dari sini balik. Alright. Kita ada satu lagi kat sini. Yang kita tak kira lagi. Kita panggil dia panggil overhead. Dia ada satu lagi dia panggil overhead. Overhead ni adalah apa saja yang ada dalam kilang tu nah. Dalam kilang tu punya yang pekerja yang tak ada terlibat dengan apa secara langsung dengan production ataupun kos-kos yang tidak terlibat secara langsung dengan production. Contohnya apa nah? Elektrik dia, benda-benda kotak yang kita nak gunakan untuk isi barang, dia tak terlibat secara langsung. Kita letak sebagai overhead. Minyak, kadang-kadang kan ada minyak enjin lah, minyak apalah untuk kegunaan mesin lah apa semua. Maintenance pun kita letak dalam overhead. Maka kita letaklah sini sebulan lebih kurang RM3,000. Contohlah nah. Faham tak apa dia overhead? Faham. Overhead ni adalah kos-kos yang tidak secara langsung kepada production. Kalau raw materials ni, dia terlibat secara langsung. Pekerja yang operator terlibat secara langsung. Maksudnya, in order to produce one unit, maksudnya kamu perlu set of material untuk one unit. Kamu tambah dua, raw material increase untuk dua. Kamu tambah tiga unit, raw material tambah increase dari tiga. Whereas overhead ni, walaupun kamu tambah production, kamu menambah, tetapi dia punya kos-kos lain ni. Contohnya kos maintenance tetap sama. Dia tidak secara langsung ataupun selari dengan production. Faham ke tak ni? Faham. Contohnya electricity, air kan. Dia tetap sama juga ataupun sewa. Sewa tetap. Bayar banyak tu, whether kamu produce sikit atau banyak, tetap sama. Okey. Ada expenditure, kita letaklah dalam 500, kot-kot ada apa ke, right? Deposit semua tak ada. Right, habis dah number 2, ya, habis dah number 1, now we go to number 2. Sekarang dah pukul apa nak, 10.33 lah nak. Okay, tapi tak apa. Right, now, okay, di sini, macam mana kita nak tahu year 2 and year 3? Ni, year 2 and year 3. Okey, ingat tak masa okey, saya saya nak tunjuk satu lagi. Buka pula satu lagi. Okey, stop share tu. Banyak. Okey, ingat tak template marketing ni? Nampak tak kan? Nampak ni, total year 1, RM324,000 betul tak tadi? Ya. Okey, sekarang ni kita naik 5%. Contohlah nah. Kenaikan kedua, berapa total? RM340,000. Nak kamu masukkan figure kat situ. Masukkan dalam template tu. Year 3, kenaikan 10%, RM374,220. Hanman, betul tak calculation ni?
Yes, sir. So, dekat increase in working capital ke? Eh, dah. Dekat projection, sales projection. Jumpa dah. Dalam template. Oh, jumpa. Total in year 2 tu eh. Ah. Saya tunjuk balik. Okay, yang ni nampak sales projection ni, nampak dah sini 324,000 ni, nampak. Okay, tadi masa kita tengok dalam template marketing, ada tak 324,000 tu? Ada. Okay, lepas tu year tu naik 5%, berapa nilai dia? 340,200. Okay, type 340 tu. Year 3? 200, sir. Berapa? 200. 340,200. Ah, ya. Year 3? Ah. 374,200. Sekarang ni saya tunjukkan template tu nak bagi tahu macam mana kamu nak isi di sini, betul tak? So tahu dah kan, ambil daripada mana tadi, marketing dalam sales forecast tadi. Okey, okay. Kalau sini naik 2% dan sini naik sini naik 5%, sini naik 10%, maka sales projections dia akan selari. Okey, berapa dia? Cuba kali 97,200 kali dengan 5% dapat berapa? Kalau nak cepat kali 1.5. 4860, sir. Apa? 4860. Eh, takkan 4860. Betul, sir. 102060. Ah, 1020. Oh. Tambah. Okay, tambah lagi 10% pula. Daripada 102,000 tu tambah pula 10%. 1.1 kali 1.1 dapat. 112. 112. 266. 266. Okay. Faham tak kenapa kenaikan sales projections ni sama dengan kenaikan purchase projections ni sama dengan sales projections? Siapa boleh jawab? Kenapa di sini juga 5%, kenapa dekat di sini 10%? Kenapa dia ikut sales projection? Kenapa? Sebab makin banyak sales, makin banyak cost production. Terbalik. Sebab in order to produce one unit, you need certain cost of amount, kan, betul tak? Betul. Maksudnya cost dia pun naiklah 2, betul tak? Kan? Betul. Itu sebab kalau 5% kenaikan sales projection, purchase projection mesti sama juga. Clear tak? Ada siapa-siapa nak tanya? Clear, sir. Kalau clear, sekarang ni kita pergi pada number 3, collection for sales and payment for purchases. Apa dia collection for sales? Nah? Kita kena ingat, in order kita nak menarik minat pelanggan, kita punya pelanggan ni, intermediaries kita ni, orang tengok kita ni yang untuk menunjuk on behalf of your company, kita kena bagi dia credit term. Apa credit term? Credit term ni kita kena bagi dia hutang lah. Boleh bagi dia hutang. Ada yang kita bagi kat dia, dia bayar certain amount pada bulan tu dan certain amount lagi pada bulan yang lain. Oh, macam beli kereta ke, sir? Macam bulan. Dah, itu hutang dengan bank. Ini macam ni. Sekarang ni, saya jual barang dekat Salman. Ya tak? Harga dia RM100. Okay, Salman. Bayar RM60. Lepas tu, bayar pada bulan yang kedua, RM20, 20%. Bayar lagi pada bulan yang ketiga, 20%. Nampak? Oh, faham, sir. Cuba tag. Maksudnya, apabila kita jual barang kita,
sebab kita nak menarik minat dia beli lebih, kita bagi dia kredit term ataupun kemudahan kredit lah dekat dia. Jadi dia taklah teruk nak membayar 100% pada bulan yang sama. So dia bayar dulu 60%, lepas tu dia bayar 20%. Alah macam kat kampung-kampung kan ada orang jual kain-kain tu kan. Tak nak? Dia bayar bulan-bulan lah kan. Main kutu je. Macam beli phone. Beli phone macam tu juga lah, beli phone. Ada yang bayar bulan-bulan. Oh yang tu dia buat, ialah credit term lah tu. Credit term. Okay. Payment for purchases pula adalah apabila kita beli raw materials pula, kita kena bayar lah tu tak? Dan kita nak lah juga facilities tu kan? So kita nak bagi tahu dekat apa toke yang jual barang kat kita tu, kita bayar dulu 60%, 20% kita bayar pada bulan depan, 20% lagi kita bayar pada bulan yang ke-3. Faham ke tak ni? Faham. Siapa yang tak faham boleh tanya. Sir, okay. Yeah. Kalau saya kan courier service kan, credit term tu macam mana sir? Credit term? Okay nah. Courier service kamu ni, ada juga pelanggan-pelanggan kamu syarikat dia tak? Betul tak? Organisations kan, selalunya organisations ni dia tak bayar kamu macam orang lain beratuk-beratuk bayar, beratuk-beratuk bayar. Tak, dia tak bayar macam tu. Dia akan bayar sebulan sekali. Faham? Kamu akan claim dekat dia nanti. Itulah dia, itulah credit term dia. Faham? Kalau macam tak ada credit term macam mana saya? Tak ada, kena ada kat credit term. Untuk pembelajaran ni ada. Tapi dalam dalam the real world nanti, kalau kamu tak mau buat credit term pun tak apa. Tetapi dalam kita belajar ENT 100 ni kena buat. Sebab dia satu experience kita untuk mengetahui bahawa ada ni credit term. Lepas tu kalau payment for purchase tu macam mana untuk sir? Okay, payment for purchases, kita beli raw materials tau, raw materials. Kan? Macam kamu lah, okay. Kamu beli atas, kamu beli kotak, kamu beli itu kan? Kamu minta pula kau orang tu kata, saya bayarlah 60% dulu, 20% saya bayar bulan depan, 20% lagi saya bayar. Kamu kena yakinkan dia juga lah. Macam tu juga. Kan? Dia adalah B2B tau. Business tu, business. Dia memang ada dia punya credit term dia. Yang orang tak percaya ni pelanggan yang end user buat credit term yang tu orang takut. Itu kena bank buat lah. Yang lain ni ada ke dah rena dah? Ada sir. Ada sir, ada. Ada sir, ada. Jadi peti sejuk sir. Jadi peti sejuk. Jadi peti sejuk. Ada? Siapa nama tadi yang saya panggil tu? Yana, ada lagi lah? Yana Yatim. Macam tak ada lah. Hilang lah. Mana? Yana Adi tu, Yana Adi. Bukan Yana Yatim. Ha? Yana apa? Yana Adi. Yana Adi lah tu. Yatim tu ayah dia. Yana Adi. Oh, yatim tu ayah dia. Mesti lah. No Iliana. Yana. Mana dia? Tak ada nama dia. Hilang lah ni. Pijau aiskrim ni rasa. Cepat tahan polis je. Jual secara haram. Dia jual aiskrim secara haram. Kelena lah. Okay. Kat mana tadi saya? Payment okay, faham lah. Ada apa? Siapa nak tanya lagi? Okay, kamu nampak tak tadi di sini? Okay, kalau saya delete sini kan, dia delete, automatically dia akan jadi yang kuning ni 100%. Yang sini 100% kan? So, cara kamu nak ubah yang di putih ni saja. Kalau kamu letak sini tu, ini kamu kena letak tinggal berapa lagi? Kalau kamu letak sini 20 contoh dia. Maka kawan tu bayar 50% pada bulan pertama tu, bulan kedua 30. Dalam kes ni kita nak letak 20% dan 20%. So sini automatically dia berubah jadi 60. Right? Okay. Nombor 4 jangan usik apa. Just leave it macam tu saja. Okay, nombor 5 pun sama.
increase working capital pun kita tak increase. Tahun pertama, next tahun kedua kita tak usah increase. Kita andaikan sama saja. Nah? Alright, kita nak usik nombor 6. Nombor 6 ni ada dua prinsip. Satu dia panggil ending stock of raw materials. Satu lagi ending stock of finished goods. Apa maksud dia? Ending stock of raw materials maksudnya account kita ni, nah, dalam prinsip account ni dia akan tutup pada penghujung tahun. Biasanya 31 bulan 12 pada tahun tu. Right? So, ending stock maksudnya stock akan tutup pada 31 bulan 12 pada tahun 2020 contohnya. Nah. So kita nak tengok apa raw material yang masih tak terjual lagi. Yang ada lagi dalam store kita. Kita tak tahu lagi kan, tapi kita kena buat provision, satu peruntukan. Kita buat peruntukan. Ha? Maybe 1% of the raw materials kan, raw materials. Apa dia raw material? Maksudnya kalau katalah kita buat kek, contohlah buat kek. Ha? Kita buat kek, apa dia raw materials kek? Tepung, gula, apa lagi? Tepung naik tu apa benda? Benda tu tepung naik tu. Telur tu. Karbonat. Kan? Benda-benda tu kita simpan dalam store kan. Lepas tu bila kita buat kek, kek pun ada yang dah siap. Kalau kek dah siap, yang tak terjual, dia duduk dalam finished good. Yang ni. Kalau raw material tadi, tepung, telur, semua gula yang tak habis lagi digunakan pada 31 hari bulan 12, tahun 2020, maka apabila dia bawa pada bulan 1, dia akan jadi open stock lah. Sekarang ni ending stock dia, yang ni, raw materials yang kita tak gunakan lagi untuk menyiapkan kek. Yang ini pula, finished good ni pula, kek tu dah siap tapi kita tak hantar lagi kepada pelanggan kita. Tetapi dia duduk lagi dalam kita punya freezer, dalam store kita. Ini selalu berlaku kan. Contohnya, kamu tengok kedai runcit lah. Betul tak kedai runcit? Ada tak kamu tengok 31 hari bulan 12 kedai runcit kosong? Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Tetapi kamu kena ingat, apa sahaja pada 31 hari bulan 12, apabila bawa kepada 1 hari bulan 1 pada tahun hadapan, dia kira stok. Dia kira stok. Dia kena kira. Dia kena tutup akaun dulu, lepas tu dia kena bawa pergi ke depan, jadi opening stok. Kamu ada belajar finance tak nak tanya? Ada. Ha? Ada. 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 Dia faham lah maksudnya. Faham tak saya cerita ni? Faham. Ada faham tu. Faham konsep and stock ni. Faham. Konsep and stock ni. Faham, sir. Faham, alhamdulillah. Tak faham nanti saya tanya sebalik. Okey, tak faham tanya balik. Jangan dah balik tanya. Tanya balik tak apa. Jangan dah balik baru nak tanya. Okey. Sekarang ni, dekat mana kita nak dapat raw materials ni? Kita nak buat peruntukan. Kita buat peruntukan, kita katakan 1% of the that year punya raw materials akan ada leftovers lah. Leftovers maksudnya jadi stock lah. Dekat mana kita nak dapat figure ni? Siapa tahu? 1%. Kita buat peruntukan 1%. Dekat mana? Ha? Fokus. Apa yang cakap tadi? Purchase projection. Ya, yang cakap purchase projection tu, you are right. Kenapa purchase projection? Kerana purchase projection adalah raw materials. So kita beli raw material setahun RM97,200, tetapi ada 1% kita jadikan stok pada penghujung tahun tu. So kita akan letak di mana? Letak di sini. So kalau kamu susah nak ingat, cross dia. Sini, letak sini. Yang tahun kedua, letak tahun kedua. Yang tahun ketiga, letak tahun ketiga. Okay. Finish goods, maksudnya produk dah siap, cuma tak terjual je lagi. Maka dia duduk dalam sales projections. So kalau total sales dia 224, ambil 1% ni, masukkan di sini. Yang second year masuk ke second year, third year masuk third year. Boleh tak kamu kira sekarang? Dia masih 1% ni sir. Setiap tahun 1%. Kita ambil 1% dah lah. Kita buat peruntukan 1%.
Boleh? Cuba kira? Boleh je. Nanti beritahu saya figure. Year 1, 972. Okey, tak. Year 1 untuk apa? Untuk materials. Untuk raw materials atau finished goods? Raw materials. Berapa tadi? Raw materials. Ah, berapa? 972. 972. Second year? Second year 1020.6. 0.6 tak payahlah. 1020 eh. Year 3? Year 3, 1123. 11? 1126.66. 26 lah. Senang. Wrong figure lah nah. Okay. Sales projections. Finish good ada berapa? 1% daripada 324,000. 3240. Yang kedua? 340. 3? 340.2. 340.0. Macam tu? Betul? Betul ke tidak? 3400. 3402. 3402. Okey, yang ketiga 3742. Ha, 3742. Alah ni saya bagi simple matematik. Kalau saya letak kamu sat lagi 15%, ah baru menggagau kamu kira. Kan, ni saya ambil 1% senang ah. Okey. Okey, now habis dah tu kan? Kita go for tax. Okay, tax pun kita tinggalkan kosong. Kenapa kita tinggalkan kosong untuk tax? Why? Sebab siapa boleh jawab? Dia tak bayar cukai lagi. Sebab dia sole proprietorship. Sole proprietorship. Lagi sekali. Sole proper. Orang kampung tak boleh nak sebut sanitizer gitulah, sanitizer. PKPPK yang macam tu lah nah. Okay, sole proprietorship. Okay, kenapa sole proprietorship? Why? Kenapa dia seorang kan, tak ada tax macam tu kot. Itu seorang dia bayar cukai. Bukan seorang dia tak bayar cukai. Semua orang tertanduk kepada cukai. Tetapi kamu kena ingat, for a company, right, because sole proprietorship and partnership company itu, the owner and the company is one ataupun bersama, maka dia akan tertakluk kepada individual tax. Dia kena cukai pendapatan persendirian. Dia tidak ada cukai company, tak ada. Itu sebab kalau kamu tengok sini, rate of taxation dia kata for private limited company sahaja. Ha, hanya untuk private limited company sahaja yang dikenakan cukai. Pasal apa? Sebab owner dan syarikat entity yang berasingan. Okay, so at the end, company kena cukai, owner pun kena cukai. Itu kita panggil dia macam double taxation. Ha, itu kelemahan dia lah. Tapi nak buat macam mana kan? Semua orang wajib kena tax. Right, nah? So tax rate di sini tak ada. Bukan sebab dia company baru, bukan sebab dia ni. Sebab company-company bukan, sole proprietorship, partnership company, tidak dikenakan cukai. Okay? Dia cukai dia tertakluk kepada cukai siapa? Cukai pendapatan persendirian tadi. Nah? So company tak ada. Apa maksud tax rate? Tax rate ni bila nak tahu tax rate tu berapa? Tax rate ni dia macam dia ada corporate tax dia panggil. Nah? Corporate tax. Corporate tax ni setiap tahun, pada penghujung tahun, bulan 10 kita ada bajet kan. Bajet akan bagi tahu, okey untuk apa tax rate, apa dia kata bagi corporate tax untuk menggalakkan lagi aktiviti perniagaan, cukai korporat diturunkan sebanyak 2%. Kalau dulu 26%, maka tahun hadapannya jadi 24%. So, company sole proprietorship and partnership tidak ada. Tidak ada. So tinggalkan kosong sahaja. Okay. Now go number 8. 8 adalah
business legal entity dan juga nature of business. Business legal entity adalah two. Kenapa two? Eh sorry, bukan two. Three. Ya, Pak. One. Three. Nah, selalu kita pakai dua ni, dah lama dah pakai dua. Kali ni dah PKPP ni, jadi kamu kena sole proprietorship. Nature of business, kebanyakan kamu ni semua manufacturing, betul tak? Tak ada siapa buat business, tak ada siapa buat trading. Nah. So di sini, one. Okay, lepas tu sources of finance, ke kamu nak lena tidur dah ni? Sikit lagi. Belum bisa. Sikit lagi lah. Kita berhabis. Kita ada term of loan. Okay, term of loan ada dua. Satu, loan ni kalau kita kata loan ni jangka panjang. Kalau hire purchase, jangka pendek. Hire purchase ni kalau kita beli kereta, kalau kita beli banyak perabot ke, banyak menggunakan hire purchase. Selagi kita tak habis lagi bayar, kita dianggap sewa. Tu sebab nama dia sewa beli. Right? Sewa beli ni selalunya short term. Below than 10 years. Kalau term loan, dia akan go up to 25 years pun boleh. Tetapi dalam spreadsheet ni, term loan ni dia bagi setakat 10 sahaja. Nah? So selalunya bila loan ni jangka panjang, okay, jangka panjang, selalunya interest rate dia rendah. Kita letak sini interest rate dia 3%. Right? Loan duration kita letak situ maksimum 10. Sebenarnya boleh pergi lebih pada 10, 15 dan 20. Tetapi dalam spreadsheet ni hanya 10 saja nah, untuk pembelajaran dia bagi 10. Interest payment ni kita letak dia 2. 2 ni adalah annual rest. Nanti saya tunjuk apa beza annual rest dengan flat rate. Nah. Apa beza antara dua ni. Ha, kalau dulu-dulu ni masa ENT 300 dulu ada final exam, yang ni selalu keluar exam. Dia suruh kamu buat macam mana nak buat annual rest, macam mana nak buat flat rate. Tapi sekejap lagi saya tunjuk saja nah, apa rasional dia. Okay. Yang bagus dia adalah annual rest lah. Annual rest lah. Ha, tetapi kalau term of hire purchase, selalunya dia punya interest rate agak tinggi. Tapi kita letaklah 3.5 kat situ. Contoh lah. 4%. Hire purchase duration dia boleh pergi kepada 10 tahun. Tetapi kita nak bezakan dengan term loan tu, kita letak 7 tahun sudah. Ha? Tetapi kamu nampak tak? Dia tak method, dia tak minta pun. Sebab apa? Semua hire purchase adalah flat rate. Semua hire purchase adalah flat rate. Okay, siapa nak tanya? Sebelum kita nak pergi pada project implementation cost. Any question? No, sir. Ha? Tak ada soalan lagi, sir. Tak ada lagi kot, sir. Tak ada soalan lagi. Faham tak? Nanti saya balik tanya, sir. Okay. Saya tengok Najah macam lena ke, freeze ke apa? Freeze lah. Sir, Bob dah tidur, sir. Haa. Tak nampak lah, mana pergi. Bob ke lah? Kat video. Bob ni. Dia sekali dengan apa? Sekali dengan Farid, sir. Haa. Farid pun tak nampak, Bob pun tak nampak lah. Halo, sir. Ada. Halo, sir. Okey ada. Wujud lagi. Tapi nampak mata bengkak tu, lena lah tadi tu. Okey. Okey, kita sambung sikit lagi lah. Setakat lah okey. Boleh beza dah term loan dengan hire purchase? Boleh. Boleh lah? So kadang-kadang interest rate term loan ni kalau kita nak letak 2% pun boleh lah. Kita nak bezakan saja lah. Kita nak bagi tahu kalau loan tu lagi panjang, interest rate dia lagi rendah. Kita nak bagi hire purchase selalunya interest dia lagi pendek sebab dia jangka pendek. Kalau tidak, bank tak boleh cari makan lah kan? Okay, now we go to tengok tray bawah ni, tengok project implementation cost. Nampak tak figure semua dah ada? Saya besar kan? Eh? Okay, nampak dah? Okay, nampak? Nampak ke tak ni? Nampak, sir. Okay, kalau orang tanya kita, okay, untuk menjalankan projek ni, kita perlu berapa duit lah, kos dia lah.
Ni jawapan dia. RM84,315. Okay. Ini kos. Termasuklah kos fixed asset. Okay. Dan juga ini adalah working yang setiap bulan, working capital. So working capital ni kamu kena kira yang ni. Kalau fixed asset, kamu kena kira yang ni. Okay. Right. RM84,000 ni, right, RM84,000 ni, lah ni kita dah ada kos RM84,000, macam mana kita nak membiayai RM84,000 tu? Mana nak cari duit? Dia panggil apa? Sources of finance. So, sources of finance ni, dia ada tiga option. Satu loan, satu hire purchase, satu lagi own contribution, iaitu cash. Fixed asset tak boleh pakai. Pasal apa kita tak boleh pakai existing fixed asset? Kita tak mau kata tanah Tok Wan bagi, kedai bapak bagi, lori apa nama pak menakan bagi, tak mau, tak mau. Bagi tak mau. Kita punya company dia panggil start from scratch. Maksudnya daripada zero. Jadi kalau kamu nak buat loan bank ataupun kamu nak minta apa-apa loan lah, dia mesti ada some commitment fees lah. Itu sebab kamu kena ada your own cash. Kamu tak boleh buat satu perniagaan tanpa ada duit langsung. No. Bank takkan bagi loan. Mara takkan bagi loan. Mestilah kamu ada modal kamu. Macam mana dia nak kira macam tu? Dia kira at least, saya nak bagi tahu, at least kalau kamu, kalau RM84,000 ni, kamu mesti come out with your own cash 30%. At least 30%. So kalau projek tu RM100,000, kamu nak kena ada duit kamu sebanyak RM30,000. Itu dia punya rules of thumb. Kalau bank bagi kamu loan 100%, apa akan berlaku? What will happen? Kamu tak ada commitment fees. Kamu tak ada modal, kamu tak ada apa. If you lose the business ataupun your company lost, it doesn't matter. Sebab apa? Kamu tak keluar dari satu cent tu. Right? Katalah saya minta loan bank 1 juta contohnya. Saya minta loan bank 1 juta. Saya tak keluar satu cent pun untuk buat projek. Most probably saya ambil 1 juta tu apa saya buat? Saya lari lah. Ya tak? Saya enjoy 100 juta. Lepas tu saya declare bankruptcy pun tak apa lah. Kan? That is why bank kena tengok kamu kena ada investment juga dekat company kamu. Kalau kamu nak buat projek 1 juta, the most bank bagi 700,000. You must come out with the 300,000. Itu kita panggil dia, sometimes orang panggil dia apa? Commitment fees. Clear ke tidak? Clear. Clear. Kalau clear, kamu nak kena jadikan cash kamu ni 30% daripada 84,000. Berapa 30% di sini? Berapa nilai dia? Ha. Tak boleh kira lah. 20,000 saja. 20,000. 30. Berapa? 25,294.5. Okay, kita anggapkan 25,000 lah. Betul tak? 25, around 25,000. Ataupun 26,000. Ataupun 30,000 lah. Atas pada tu. Okay, macam mana kita nak menjadikan figure tu sini 25,000? Ingat, putih saja yang kita boleh gunakan. Betul tak? So, loan dengan hire purchase, dia mesti either one. Kalau kamu ambil loan, tak boleh ambil hire purchase. Kamu boleh buat combination loan and cash ataupun hire and cash. Contoh mana? Sekarang ni kita go office equipment. Office equipment mungkin kita pakai hire purchase. Hire purchase. Okay, kalau ikutkan konsep hire purchase, 10% mestilah down payment. Tapi susahlah saya nak buat 10% down payment tu. Dia jadi complicated lah. Berapa 10%? What is 10% of 5,000?
500. So sini jadi berapa? 4,500. Nampak? Ha? Kalau kamu tak bubuh sini, automatically dia akan masuk di sini. Kamu buang 4,500, automatically dia masuk di sini. Nampak? Kamu nak transfer dia ke hire purchase, just type di hire purchase. So sini akan hilang. Nampak? Clear tak? Yeah. Okay, renovation kemungkinan kamu akan menggunakan juga hire purchase lah. Ha, nah. Ada renovation pakai hire purchase? Ada juga saya. Kedai besar. Pakai loan. Pakai loan lah. Pakai loan lah. Furniture fitting, okay, pakai hire purchase. Bayar RM500 down payment. Lepas tu kamu buat hutang dengan bank RM4,500. Right? Signboard, cash lah. Nak hutang juga signboard. Okay, machines. Machines and equipment, kita pakai dia loan. Kita pakai dia loan. Tools, pakai loan. Right. Okay. Sekarang ni, kita nak jadikan sini berapa tadi? 20? 20, lupa dah. 5,000. Haa, 25,000. Okay, sini ada 14,000 ni daripada admin ni, kamu ambil 10,000, kamu ambil 5,000 di sini. Okay, sini akan jadi less, jadi 9,000. Sini kamu ambil dia berapa? 10,000. 15,000 jadi berapa? Kalau 15,000, 24,000 kan? So kamu perlu lagi berapa ribu? 2,000. Lagi 1,000. Ambil sini 1,000, ambil sini 1,000. Betul tak sini jadi 26,000? Ha, betul. Ha, okay. So maksudnya more or less kita kira di sini it's 30% daripada sini. So 30% duit kamu, 70% adalah datang pada loan and hire purchase. Clear ke tidak? Clear. Clear, nah? Right. Kalau clear, lepas pada ni kamu tak payah buat apa dah. Semuanya auto-generated. Nampak? Ha, dia dah keluar figure. Ha, tables pun dah keluar dah semua tables. Tapi table-tables ni dan juga daripada sini, nah, input, ha, input ni project implementation cost semua ni sampailah ke balance sheet. Ha, sampailah ke balance sheet ni nanti. Right? Okay, kamu akan print satu-satu, letak dalam appendices. Okay, clear? Clear, sir. Clear, clear, sir. Sekarang saya nak cerita kat kamu table, saya nak tunjuk kat kamu apa maksud loan dengan hire purchase yang dia menggunakan method baki berkurangan tadi tu. Dia panggil annual rest dan juga flat rate. Kamu tengok situ. Kalau dia menggunakan flat rate, maksud dia nampak ada interest dia. Sama ada interest dia. Sama kan? Tetapi kalau kamu tengok annual rest, interest dia akan berkurangan setiap tahun. Nampak dia kurang. 986, kurang lagi, kurang lagi. So, dia bila dia nak kira berapa nak kamu nak kena bayar, dia tolak siap-siap dah. Prinsipal dia tolak kira. Tetapi kalau interest yang ni, dia kira flat. Sampailah kamu nak habis bayar dah, tetap juga interest dia sama. Whereas di sini tengok, interest dia semakin kurang. Ha, so, untunglah pakai annual rest ni. Tetapi annual rest ni jangka pendek orang tak buat lah sebab bank akan rugi. Itu sebab jangka pendek hire purchase dia pakai flat rate. Ha, nah? Okay, itu hanya untuk kamu punya apa? Knowledge saja lah. Exam tak masuk ni. Right, and then kita tengok cash flow. Okay, apa masalah cash flow ni? Ha, macam saya kata lah. Nampak tak merah semua ni? Tak, saya kena zoom. Ha, macam rugi lah. Perniagaan ni rugi. Nampak? Kalau setakat kamu meniaga, nampak input ni? RM27,000 sebulan. Dengan kamu punya raw material RM8,000. Right?
dengan gaji kamu yang berpuluh-puluh ribu ni, 3,000, 8,000, 8,000, 27,000 sales ni tidak boleh menampung. Tak? So kalau macam ni punya perniagaan, sekurang-kurangnya kamu kena double. Kena double kan? Nah? Sekurang-kurangnya kamu kena sales sebulan kamu kena 60,000. Kita ubah trend 60,000. Sini kita kenaikkan nanti, kamu kira lah. Nah. Saya ni saya agak-agak dulu. Nah. Lambat nak kira. Okay, yang ni kita letak 800,000. Nanti kamu kira lah 10% dengan 2%. Okay. So kamu akan tengok. Nampak dah hitam? Maksud dia untung lah. Yang ni ada satu tak apa? Maksudnya untung. Kalau nak tengok untung tak untung, tengok dalam income statement kita. Ini akaun pendapatan kita. Nah. Berapa pendapatan kita. Ini sales kita. Ini expenses kita. Nampak kita untung sebulan. Kita tahu RM242,000. Macam ni okey lah. Maksud dia, kamu punya sales ni, kalau kita nak tengok kan, boleh tak kita kurangkan jadi RM50,000 saja. Kita nak try ya. Kita nak try saja kan. Nah. RM50,000. RM80,000. Contohlah, ni contoh saya buat nah. Kita tengok. Masih lagi untung. Income statement kamu, kamu untung RM122,000 setahun. Okey lagi lah. Kalau sales kamu, kita turun lah RM40,000. Kita tengok. Boleh tak survive lagi? RM40,000. Sini kita letak RM500,000. Sini letak RM520,000. Okay, kita letak lah. Ini try and error. Kita try and error kan. Kita nak tengok. Boleh lagi. Still survive. Tapi setahun untung RM2,000. Kalau kamu setahun untung RM2,000, tak payah meniaga lah. RM2,000 bahagi dengan 12 dapat apa-apa? Tak payah meniaga. Pergi kerja. Nah? Jadi untuk projek ni, untuk projek yang dalam contoh ni, sales kamu kalau RM40,000, tak usah lah. Huh? At least berapa tadi? RM60,000. RM50,000. RM40,000. Tengok sini. Berapa ingat? Yang ni boleh lah. Maknanya RM122,000 sebulan. Kalau bahagi dengan 12, berapa sebulan? RM10,000 kan? Boleh lah. Tahun pertama. Tahun kedua banyak lagi. Tahun ketiga naik-naik lagi lah. Makin lama makin naik. Right? Dan kita tengok balance sheet kita. Balance sheet kita pun okey lah. Balance sheet ni, kalau saya nak ajar kamu satu benda dalam balance sheet ni, dia agak susah. Bukan agak susah, tak ada whiteboard ni, susah nak ajar. Nah. Sebab dalam balance sheet ni, dia ada dia punya equation dia. Nah. Equation dia, equation dia adalah, sebenarnya balance sheet ni kita nak tengok aset kita. Nah. Aset kita ni, datang sumbernya datang daripada sama ada owners ataupun liabilities. Owners maksudnya duit kamu, liabilities maksudnya hutang. So selalunya asset dia nak tunjuk, dia nak tengok how is our asset is being financed, dia kata. Nah? So kalau oleh asset kita contoh 100%, kalau 70% hutang, 70% duit kita maksudnya kita dalam keberhutangan yang tinggi. Faham ke tak? Kalau ada calculation saya boleh tunjuk. Calculation macam mana nak tunjuk calculation? Okay. Saya tunjuk sikit lah. Saya buat dalam Word. Sekejap lah. Asset equal owners. Okay.
Okay, nampak tak? Bonus equity plus liability. Liabilities. Apa owners ni je salah. Okay, nampak? Kalau macam ni, nampak ke tak eh? Nampak. Okay, kalau 100%, ni nama equation lah. 100% equals to, sekarang ni, contohlah lah, sini 20% plus 80%. Apa menunjuknya? Nampak ni kan? Nampak. Apa menunjukkannya? Menunjukkan kamu dalam keberhutangan yang tinggi. Kalau bank tengok kamu punya balance sheet, kalau bank tengok kamu punya balance sheet, menunjukkan kamu ni tak layak lagi lah untuk terima loan. Tak layak lagi terima loan lah. Sebab apa? Sebab nak bagi loan kat kamu buat apa? Loan ni pun kamu hutang 80% lah. So kalau kamu minta lagi loan, mungkin kamu akan naik jadi 90% hutang. So, kalau kedudukan kamu macam ni, $60, $40, okey ke tak ni? Okey. Okey kan? Now kita nak tengok lah. Now kita nak tengok sama ada dalam balance sheet kita ni okey ke tidak. Okey, saya stop sharing sat. Saya tunjuk kita nak kira berapa lah. Nanti kamu kira. Okey, nampak dah? Sekarang berapa total aset? Kamu tulis dekat pensel ke mana-mana, dekat kertas kosong. Berapa total aset? First kamu buat macam ni lah. Asset equal owner's equity plus liability. Tulis yang tu dulu macam saya buat tadi. Dah buat belum? Okay. Berapa total asset? $205,168. Betul ke tidak? Betul ke tak ni? Betul, sir. Betul sendiri. 205,158 kan? 205,168 lah. Right. Okay, berapa owner's equity? Berdasarkan ini, berapa owner's equity? Ini nampak ada owner's equity? Nampak? Oh, $148,211. Letak situ, 148,000. Okey, berapa nilai hutang kat sini? Nampak tak long term and current liabilities? Kamu ambil 52,000 ni campur dengan 4,000 ni. Berapa? 56,000. Berapa total dia? 56,958. Okey, kamu campur 148,211 plus 56,958 dapat tak 205,168? Dapat sir, tapi kurang singgit. Kurang singgit tu dia ada lah mana-mana ni lah tu, mana-mana apa? Boleh lah kan sir? Mana-mana desimal tu yang dia lari sikit lah nah.
Jadi untuk dapat total ni, RM205,000 ni adalah combination owner's equity plus liability. Owner's equity RM148,000, hutang dia RM56,000. Okey, sekarang kita convert menjadi percentage. Cepat. RM148,211 berapa persen? RM56,000 tu berapa persen? Kalaulah 100, kalaulah 205,165. 72%. 100%, berapa owner security? Berapa? 72.24%. Okay. Yang satu lagi tu minus ya lah kan. Jadi berapa? 18. 17. Berapa persen? 23.76%. Okay lah. Yeah, betul. Sekarang saya nak tanya kamu. Company ni bagus ke tak bagus? Kedudukan kewangan. Bagus. Ha? Bagus. Bagus. Kalau kamu jadi banker, kamu nak lulus tak loan dia? Lulus. Boleh lulus. Boleh lulus loan dia kan, sebab dia punya financially memang very strong. Sekarang kita tengok. Nampak? Dia nak? Nampak? Nampak. Itulah tujuannya apa nama tu? Balance sheet tadi. Bukannya nak balance sebenarnya. Banyak orang silap, dia ingat nak balance kan. Tapi sebenarnya itulah tujuan balance sheet. Kita nak tengok aset kita ni lebih kepada berhutang ataupun lebih kepada duit kita. Right? Faham ke tak? Faham. Okay, setakat itu saja saya nak tunjuk. Ada apa nak tanya? Yang paling penting sekali kita nak masuk dalam input ni. Input ni dan juga kita nak adjust ini je. Okay. Ya? Ada apa nak tanya? Sir. Ya. Kalau dalam kalau dalam table sheet tu dia keluar DIV macam ni. Salah kat mana? Dekat mana? Dekat mana? Dalam sheet tables tu yang dekat higher purchase tadi. Dia keluar DIV dalam dalam tables dekat mana tadi? Yang higher purchase tadi tu. Higher purchase. Higher purchase. Yang cash flow pun keluar DIV juga. Tapi dekat saya ni tak keluar pun. Masa punya dia keluar. Ada tu so, kamu masuk ke kat mana-mana ni. Cuba kamu tengok dekat balik kepada input ni. Kok kamu ada input tersilap. Input tu lah, kena baiki kat input eh. Ada benda yang input kamu tersilap. Letak figure. Dekat sini ni, cuba kamu tengok ni term of loan ni, betul tak? Betul sir. Betul tak 4%, sini 2%, check balik. Okay. And then project implementation cost kamu bentuk dia macam ni. Betul? Betul sir. Kalau betul dia mesti dalam dalam betul, dia sir, punya table. Kalau ada masalah juga, cuba gunakan template yang baru. Buang balik figure tu semua kan, tak usah save, okay. And then kamu buat lah. Okay sir. Baik. Yang lain-lain ada masalah tak? Tak ada sir. Okay kan? Semua dapat okay, macam ni kan? Okay lah, kalau ada okay lah. Okay. So any more question? Dah pukul 11 lebih lah ni. Sir, nak tanya last.
Okay, apa dia? Sir, contoh kalau kita punya company tu loss lah kan, rugi kan? Punya loss. Kita nak hantar benda tu juga kat sir ke kita edit juga bagi dia untung? Kena edit bagi untung. Okay. Macam mana nak bagi untung? Tukar kat Instagram. Bagi dekat air pecah tadi. Edit dekat Instagram. Macam mana nak bagi untung? Nombor satu, adjust balik marketing size kamu. Market size kamu. Kan kotak-kotak kamu yang buat mula-mula tu, buat banyak lagi. Yang kedua, naikkan percentage of market share. Kalau kamu letak situ 7%, kamu naikkan jadi 10%. Yang ketiga, option yang ketiga, naikkan harga. Itu adalah the last option. Faham? Agar kamu cek yang saya. Lepas tu, ada lagi satu lagi. Turunkan lagi pula harga sales. Purchase projection ni. Projection. Kalau kamu naik harga, sales projection akan naik. Kamu turun purchase projection, yang ni akan turun. Definitely akan untung. Yang kedua, yang ini datangnya daripada sales forecast kan. Kamu perbesar table tu lagi. Perbesar lagi market size. Sebenarnya ada banyak option kan? Banyak tak? Saya cerita kamu. Ada 4-5 option kan yang boleh kamu buat. Alright? Ada lagi? Okay, kamu try buat dulu. Kamu dapat figure macam mana nanti. Nanti bagi kamu. Baru boleh saya tunjuk balik. Okay? Okay, sir. Boleh semua? Boleh. Saya berhenti setakat ni. Dalam okay, thank you very much. Alright. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Sebelum letak benda ni dalam report, kita kena tunjuk dekat sir dulu eh. Yang rugi ke untung ke. Kena beritahu. Kena beritahu saya dulu. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, Dr. Syafiq, apa semua yang ada sekali semua. Student saya semua. Okay, assalamualaikum warahmatullahi. Apa lagi Salman? Waalaikumsalam. Jangan lupa rekod apa? Kecil sabar atas saya. Alright. Okay, thank you very much. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey guys. Selamat cuti. Bye. Dia jumpa kat polis. Cuma dah. Kau pergi Yasmin kau. Dia ke Yasmin. Dah. Apa ambil gambar? Dah. Tak ada. Beri je nak ambil gambar. Barakallahu. Dah pergi solat isyak cepat, pergi solat isyak. Solat isyak dulu sebelum tidur.